location lah. Hari kedua geng, aku dekat White Resort Camp. Jadi untuk pagi ni kita perkenal makan dekat Dewan dia dulu. Jadi overall resort kat sini memang cun weh. Dia simple tapi nice. Tambah pula dia punya view menghadap kolam dia. Macam ni weh, memang eh. Sebelum teruskan perjalanan, kita singgah dekat bengkel dulu. Tukar minyak hitam, servis apa semua. Okay geng, aku dah sampai dekat Pertam, dekat Mizal Gadget. Jadi disebabkan phone aku jahanam time aku accident hari tu, brother Mizal Gadget ni nak bagi iPhone 14 Pro Max kat aku. Nah, apa tu ambil ni? Okay clear, ni aku shoot pakai iPhone 14 Pro Max. Terima kasih bang, moga murah rezeki selalu. Sama-sama, batu datang lagi. Tu dia macam ni baru clear, baru semangat nak buat konten. Sekarang pukul 9:00, kami dah sampai dekat chalet kami book, iaitu Casa Bayu Chalet. Dia syok dekat Casa Bayu ni, dia ada macam-macam jenis chalet. Ada yang jenis macam rumah panjang ni, ada yang jenis macam aku duduk ni. Siap dengan kolam dan kawasan yang luas untuk hampa buat aktiviti. So kalau buat family day, memang sesuai eh kat sini. Untuk bilik kami dapat 2 katil queen, siap dengan TV, sofa, almari. Bilik air ada 2, satu untuk mandi, satu untuk buat air. Siap dengan aircon, hampa tak perlu risau kalau panas. Sekarang pukul 10, kita keluar dengan member busy pergi makan. Dan lambat nak tahu, lelaki bini ni kontraktor. Kalau hampa nak buat rumah, nak buat area utara, apa boleh roja mereka dua ni. Farel 88.